misalkan sahabat Aris, ini adalah Terios tipe X Deluxe warna silver. Tampak di bagian depan untuk Terios X Deluxe belum dilengkapi lampu kabut. Dudukannya sudah tersedia, ini dudukannya, tapi belum tersedia lampu kabutnya. Untuk di grill, grillnya masih berwarna hitam, belum ada chrome-nya ya. Nah, ini untuk grillnya, masih polos. Tersedia tempat dudukan plat nomor, ini skatepad-nya di bawah itu masih bawaan, jadi belum terpasang ya, warna silver ini warna hitam. Untuk lampu LED, jadi semua Terios lampunya sudah LED. Ini untuk kap mesin seperti ini ya, dia bergelombang. Dan untuk kaca film semua sudah terpasang. Ini tipe X Deluxe yang manual, itu kaca filmnya sudah terpasang. Depan 20%, kanan kiri belakang 60%. Mesin yang digunakan 1500cc dual VVT-i. Ini untuk ruang mesinnya. Dual VVT-i. Ini untuk ECU. Air radiator, air wiper, posisi akinya ada di samping kiri, dan ini terminasi kering, juga ini minyak rem. Juga sini, ini sudah pakai pelapis ya untuk peredamnya. Nah, di bagian kap mesin, peredamnya itu baru peredam seperti anti karat seperti ini, jadi masih semprotan, belum ada pelapis seperti yang ini nih. Ini talang air sudah terpasang sampai baris ketiga. Spionnya itu elektrik. Plus lampu sein, cuman melipatnya masih manual. Jadi belum detrek. Ini bannya ukurannya ring 16. Jadi ukuran bannya 215. 215 per 65 ring 16. Kebetulan merek yang digunakan ini Dunlop, tipenya yang Inasif. Rem di bagian depan cakram. Di kolong sini sudah pakai peredam anti karat. Body kitnya ini masih berwarna hitam, jadi over fendernya masih berwarna hitam, belum ada skatepad tambahan, polos masih. Nah, ini terpasang chrome sampai kaca baris ketiga. Handlenya satu warna dengan body. Ini door trimnya, door trim. Ini kain ini sama dengan kain jok yang ini. Ini untuk laci di jok di dashboard. Mobil ini sudah dilengkapi double airbag. Ini airbag sebelah samping kiri dan ini untuk AC di samping kirinya. Kelengkapan yang didapat jika membeli mobil Terios itu dapat kotak ketiga gas, segitiga pengaman, juga ini satu set untuk pembersih mobil, ada kanebo, sampo mobil, dan lain-lain. Untuk tool setnya, dongkrak, dan lain-lainnya ada di sini. Satu set dongkrak, dan kunci roda, juga engkol dongkrak, untuk menurunkan ban juga. Buka di pintu baris kedua. Ini dua trimnya seperti ini. Di sama warnanya, warna putih kekreman. Ini untuk power window dan ada tempat penyimpanan botol minum di bagian atas dan juga di bagian bawahnya. Pembukaannya masih belum chrome, jadi satu warna dengan doktrinnya. Belum tersedia untuk kantong joknya ya, di baris depan untuk bagian belakangnya. Karpetnya sama, blue drew dengan yang depan. Di sini ada cailock, jadi di pintu kedua kanan dan kirinya ada cailock. Ini untuk pengaman bila mana bawa anak-anak, tidak posisi ini di sini, ini tidak bisa buka dari dalam, hanya bisa buka dari luar. Tapi kalau posisinya ini di bawah, bisa dibuka dari dalam dan dari luar. Untuk ban bagian belakang ukurannya sama, ring 16.
Ini velg yang digunakan itu ring 16. Bak remnya di belakang itu masih promo ya. Sudah disemprot anti karat ini seperti cairan aspal. Di bagian atas ini mode antena seri dulu. Untuk tipe X dan tipe X jelas itu belum tersedia root rail ya di bagian sini untuk variasi. Spoilernya sudah ada, cuman untuk spoilernya di sini belum terpasang lampu HMS-nya. Untuk wiper belakang sudah ada. Ini untuk lampu belakang ya, lampu rem, seri, sama sen, dan ini untuk lampu mundur. Ini reflektor ini tidak menyala seperti yang tipe R. Ini ada tipe yang tipe X jelas 2 CPI, dan ini terlihat ini tipenya ada stiker deluxe-nya. Itu X deluxe sudah terpasang kamera mundur, ini untuk kameranya. Tempat dudukan 4 nomor, juga sensor bunyinya sudah ada. Sudah ada sensor bunyi. Nah, untuk knalpot, knalpotnya sudah ada pakai aksesoris muffler, ini ada sambungannya. Dan ini untuk cover ban seretnya. Jadi untuk Terios X Deluxe itu sudah terpasang cover bannya. Di bagian bagasi, bagasi sudah terpasang jaring bagasi. Ini joknya bisa dilipat 50-50. Ditarik. Ini untuk quarter trimnya. Jadi ada tempat penyimpanan botol minum, penyimpanan barang sedikit di samping kanan kirinya, dan speaker sampai baris ketiga. Untuk tipe X dan X Deluxe belum tersedia power outlet. Hanya tersedia di tipe R dan R Deluxe untuk power outletnya. Mobil ini sudah dilengkapi AC double blower. Ini untuk AC-nya, ini untuk lampu kabin, dan ini untuk handle pegangan di samping kanan kirinya. Untuk X Deluxe terpasang chrome dengan tulisan Terios di pintu belakang seperti ini. Beda dengan tipe X standar. Ini untuk pembukaan towing derek. Ini reflektor. Ini samping kanan bagian belakang tampak dari posisi agak jauh. Talang air sama dengan baris yang samping kirinya. Ini juga chrome. Kaca film semua sudah terpasang. Posisi tangki ada di pembukaan tangkinya ada di samping sebelah kanan bagian baris ketiga. Ini untuk ban di baris keduanya. Ini untuk sailoff-nya. Warna itu putih kekreman. Ini untuk power window dan pembukaannya. Kita coba duduk. Nah, ini untuk konsol box-nya mode tertutup. Didudukan untuk power outlet, tapi untuk tipe X dan X Deluxe belum tersedia power outletnya. Ini untuk penyimpanan botol minum. Belum terpasang sarung kantong jok di sini. Jadi kanan kirinya belum terpasang untuk kantong joknya. Ini jok yang baris kedua, itu bisa digeser maju mundur seperti ini. Masih ada leluasa. Kita coba untuk di baris pertama di bagian driver. Buka. Ini untuk door trimnya. Ini untuk power window dan ini untuk electric mirror. Jadi spionnya electric mirror, cuman kekurangannya belum retract. Jadi melipatnya masih manual. Ini pembukanya, pembuka dari dalam. Ini untuk tempat penyimpanan botol minuman. Kunci yang digunakan, immobilizer menyatu anak kunci dengan alarm seperti ini. Nah, ini untuk AC. Mobil X Deluxe ini untuk setirnya masih polos, jadi belum terpasang cover di bungkusnya. Dan juga audio kontrol dari setir belum terpasang juga untuk terima telepon. Audio yang digunakan itu mereknya, nah ini CD MP3, USB-nya ada di sini. Tombol AC, nah itu penyimpanan kartu tol.
yang kita lihat sekarang adalah tipe yang manual. Ini untuk rem tangan. Dan di sini, di console box di sini ada chrome-nya ya. Kita buka, ini untuk console box-nya. Ini penyimpanan uang, juga pull fan. Juga dibuka lagi di sini. Seperti ini untuk console box-nya. Ini untuk speedometer-nya. Ini tombol-tombolnya. Ini auto drift. Ini untuk pengaturan jam. Ini untuk RPM. Ini untuk speedometernya, kilometernya. Ini spion dalam, bisa diatur untuk dikasih low pengaturannya. Dan untuk tipe X sama X Deluxe belum tersedia tempat penyimpanan kacamata di sini. Ini untuk lampu baca, ini sun visor-nya belum tersedia cermin. Juga yang di samping kanannya belum tersedia cerminnya. Jadi demikian sahabat yang bisa saya sampaikan mengenai Terios X Deluxe manual warna silver. Bila mana Anda ingin mengetahui info dan promonya, silakan hubungi saya Aris di 0817 4044. Terima kasih sahabat sudah menonton video sahabat Aris Haryanto.